بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله بركة الله أمور كمي. Ya Allah, berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berkatilah rizki yang kau kurniakan kepada kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berkatilah sahabat-sahabat kami. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, punyakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Ya Allah, jadikanlah kami dan ahli keluarga kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah kami dan ahli keluarga kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Tuan-tuan, puan, -puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Petang ini kita akan membaca ayat 83 sehingga ayat 89 dari surah Taha sila tuan-tuan dan puan-puan sediakan nota tafsir Ibn Kathir yang telah kami kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan seperti biasa dalam majelis ilmu ini tuan-tuan dan puan-puan uh, jika ada apa-apa kemuskilan, jika ada apa-apa soalan tuan-tuan dan puan-puan boleh uh, bertanya, soalan boleh tuan-tuan dan puan-puan tulis dalam chat room yang ada di dalam uh, zoom meeting ini atau jika tuan-tuan dan puan-puan mahu bertanya dengan membuka mikrofon, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh uh, angkat tangan dan uh, saya akan persilahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk uh, bertanya berkaitan dengan perkara-perkara yang tengah kita pelajari di dalam ayat-ayat yang mulia ini. Kita masih dalam surah Toha, dan surah Toha seperti yang telah kita pelajari masuk dalam himpunan surah-surah makiyah, surah yang diturunkan. di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ia di antara surah-surah awal yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara untuk Rasulullah berdakwah, bersabar dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama Allah subhanahu wa taala. Sehingga itu yang menjadi tema utama dari surah yang mulia ini menyebarkan dakwah dengan penuh kesabaran dan surah ini boleh kita bahagi isi kandungannya kepada tiga isi kandungan utama pada bahagian yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-8 adalah Al-Quran yang Allah turunkan untuk memberikan peringatan kepada semua umat manusia dan yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita kisah Nabi Musa sebagai pengajaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengajaran juga untuk kita dalam kita berdakwah, dalam kita bermuamalah dan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nanti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang insya Allah kita akan pelajari ianya sangat berkaitan dengan realiti kita. Bukan kita nak samakan antara keadaan kita dengan keadaan Banu Israel tapi Allah turunkan kisah Banu Israel karena Allah Subhanahu wa taala Mahu agar kita mengambil pengajaran darinya, kita bukan Banu Israel, kita bukan umat Nabi Musa, kita bukan orang yang uh, ingkar kepada uh, Nabi, kita bukan orang yang menentang uh, seruan Nabi, kita bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita akan tengok ada pengajaran besar dari kisah yang kita akan pelajari dalam majlis ilmu kita di petang hari ini, khususnya sekarang kita dah. Uh, beberapa masa meninggalkan bulan Ramadan atau bulan Ramadan telah lama telah beberapa masa meninggalkan kita belum 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 genap satu bulan uh, dan kita dah rasakan bagaimana keadaan diri kita keadaan persekitaran kita yang jauh dari amal kebaikan yang kita lazimi di bulan Ramadan kenapa kita boleh bertukar keadaan begitu pantas begitu laju antara apa yang kita lalui pada bulan Ramadan dengan apa yang kita saksikan dalam kehidupan kita di masa-masa selepas bulan Ramadan ini, apa pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah Nabi Musa bersama dengan Banu Israel berkaitan dengan realiti keadaan kita? Dan tentunya, bagian akhir dari Surah Toha adalah perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran untuk kita mengambil pengajaran-pengajaran dari kisah kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al Quran dan tadi dah kita nyatakan bahwa apa yang kita akan baca boleh jadi sangat berkaitan dengan realiti kita meskipun kita tak tak nak samakan diri kita dengan uh, keadaan Banu Israel tapi pengajarannya tentu kita perlu ambil dari mereka ini ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yang insya Allah kita akan baca dalam majlis ilmu kita di petang hari ini, dan ayat-ayat yang jika tuan-tuan, puan-puan, ada apa-apa, soalan apa-apa, kemuskilan, tuan-tuan dan puan-puan e, boleh terus bertanya tanpa perlu menunggu akhir pertemuan, dan jangan e, bertanya di akhir pertemuan, boleh jadi soalan tuan-tuan dan puan-puan tengah type, tengah menulis, kita dah tutup majlis, maka. Boleh e, tulis soalan awal, ataupun terus bertanya tanpa perlu ditulis. Kita baca terjemahan ringkas dari ayat-ayat yang mulia ini, baru kita tengok apa yang diperincikan oleh alimam Ibnu Kathir di dalam tafsirnya. Nota tafsir Ibnu Kathir yang telah saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah: Terjemahan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang tentunya tafsir Ibnu Katsir lebih luas dari ringkasan yang saya dah kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi, apa yang uh, ingin kita pelajari adalah perkara-perkara yang uh, penting, perkara-perkara yang utama, tanpa kita perlu masuk ke dalam beberapa perincian yang diperincikan oleh Imam Ibnu Katsir yang ianya tentu berkaitan dengan. Ilmu hadis terkadang berkaitan dengan ilmu, hukum, hakam terkadang berkaitan dengan sejarah dan lain sebagainya. Kita fokuskan kepada perkara-perkara penting yang boleh kita ambil pengajaran-pengajaran darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tentunya kisah ini terjadi selepas Allah menyelamatkan Nabi Musa, menyelamatkan Bani Israel." dari kejaran Fir'aun, Allah selamatkan Banu Israel dan Allah tenggelamkan Fir'aun dengan tentara-tentaranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi rajim. Wa ma a a qawmika, ya Musa. Dan apakah yang menyebabkan engkau segera datang kemari? Apa yang menyebabkan engkau, wahai Musa, segera datang menyambut seruan Allah? terlebih dahulu dari kaum engkau wahai Musa Musa menjawab qalahum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardah. Nabi Musa menjawab mereka itu ada mengiringi daku tidak jauh dari sini dan aku segera datang kepadamu wahai Tuhanku supaya engkau rida akan daku Qala qad min wa Dan setelah selesai urusan itu maka Allah berfirman kepada Nabi Musa. Selepas Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, menurunkan lembaran-lembaran kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, sesungguhnya kami telah mengenakan kaummu satu fitnah ujian sepeninggalanmu. Allah memberikan ujian kepada Banu Israel selepas Nabi Musa pergi meninggalkan mereka untuk Nabi Musa menerima kitab Taurah. Dan mereka telah pun disesatkan oleh Samiri. Faraja'a Musa ila qawmihi ghadbana Mendengar apa yang Allah beritakan kepada Nabi Musa, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa mendengar realiti keadaan Banu Israel yang telah uh, disesatkan oleh Samiri Musa ila qaumihi asifa maka kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya dengan perasaan marah dan duka cita qala ya alam ya'idkum hasana Musa berkata wahai kaumku Bukankah Tuhan kamu telah menjanjikan kamu dengan satu perjanjian yang baik? Afatalalailakumul ahdu am aratum ayahil alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Patutkah kamu merasa panjang masa pemergianku menerima apa yang dijanjikan itu? Artinya, adakah terlalu lama jarak antara Allah memberikan keselamatan kepada Bani Israel dan tempoh masa yang Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa untuk Allah berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Adakah ia tempoh masa yang lama yang menyebabkan Bani Israel kembali kepada kesesatan mereka, Bani Israel kembali kepada perbuatan syirik? Atau kamu sengaja menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan dari Tuhan kamu, lalu kamu menyalahi perjanjian kamu denganku? Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min, min zinatil qawmi faqadabnaha fakadhalika al Mereka menjawab, Bani Israel membuat alasan untuk membenarkan kesesatan yang telah terjadi pada diri mereka. Mereka mengatakan bahwa kami tidak menyalahi janji kami kepadamu dengan kuasa dan ikhtiar kami. Ini bukan salah kami, kami tidak melanggar perjanjian denganmu dengan sengaja, tetapi kami telah dibebankan membawa barang-barang perhiasan orang-orang Mesir uh, supaya kami mencampakkannya ke dalam api, lalu kami melakukan yang demikian. Wajadhalika, al Maka demikian juga Samiri mencampakkan apa yang dibawanya. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang alasan yang coba dibuat oleh Banu Israel ketika mereka mahu membenarkan perbuatan buruk yang ada pada diri mereka dengan menyebutkan alasan bahwa kami telah membawa perhiasan rakyat Mesir yang bukan hak kami. Maka kami ingin membebaskan diri kami dari harta benda yang bukan milik kami. Itu alasan yang disebutkan oleh Banu Israel yang pada hakikatnya dosa yang mereka lakukan lebih besar dibandingkan dengan perbuatan yang mereka membawa perhiasan rakyat Mesir. Pada ayat yang 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari leburan barang-barang itu patung seekor anak lembu yang bertubuh lagi bersuara ilahukum wa ilahu musa fanasi. lalu mereka berkata selepas mereka melihat patung anak lembu itu Banu Israel berkata rupanya inilah tuhan kita inilah tuhan kita semua inilah tuhan nabi Musa lalu tetapi Musa telah lupa afala yarawna yarji'u wa la yamliku lahum patutkah mereka tidak mau berpikir sehingga mereka tidak nampak bahwa patung itu tidak dapat menjawab perkataan-perkataan mereka dan tidak pula berkuasa mendatangkan bahaya atau memberi manfaat kepada mereka ini. Ayat-ayat yang kita akan bahas di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang yang pertama sikap Nabi Musa yang bersegera menyambut perintah Allah ataupun jemputan dari Allah, panggilan dari Allah Seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Musa mendapatkan wahyu. Kemudian, yang kedua adalah kesesatan yang terjadi pada Bani Israel. Hanya beberapa masa selepas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka dari Firaun dan tentara-tentara Firaun. Kemudian, juga pada ayat-ayat yang tengah kita pelajari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang... Seseorang yang di dalam ayat ini disebutkan sebagai As-Samiri. Siapakah dia? Dan apa kena mengena dia dengan Bani Israel? Dan apa kaitan antara perkara yang terjadi dengan Bani Israel dengan uh, Samiri ini? Kita baca sedikit demi sedikit apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Kathir ketika beliau memberikan perincian kepada kita tentang tafsir yang terkandung di dalam ayat-ayat yang mulia ini. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala berkata, setelah Musa berjalan membawa Bani Israel selepas kebinasaan Fir'aun. Artinya, apa yang ada di dalam ayat-ayat ini adalah peristiwa yang terjadi selepas Allah memberikan keselamatan kepada Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan Allah telah pun membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Patutnya sekarang Bani Israel berada dalam keadaan yang mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka makanan tanpa mereka perlu penat untuk bercocok tanam Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka al manna was salwa seperti yang telah kita pelajari dalam pertemuan yang lepas Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan tentang peristiwa yang Bani Israel telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah yang lain ianya boleh kita jumpai pada surah Al-A'raf ayat 138 dan surah Al-Araf ayat 139. Uh, ayat ini ada pada nota yang saya dah kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajawaz nabi Bani Israil al-bahr." Dan kami telah membawa Banu Israel melintasi lautan. Allah telah selamatkan Banu Israel melintasi lautan, dan tentunya Allah telah menenggelamkan Firaun dan membinasakannya. Kemudian, yang terjadi di sini adalah selepas mereka diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selamatkan mereka. Allah berikan kepada mereka makanan dan minuman. Apa yang terjadi pada Banu Israel ketika mereka berada di dalam perjalanan itu? Fa'atau ala qawmi ya'kufuna ala asnamillahum. Mereka melintas melalui satu perkampungan. Yang di dalam perkampungan tersebut terdapat masyarakat yang musyrik. Masyarakat yang musyrik yang menyembah patung. Mereka, Banu Israel, menyaksikan bahwa penduduk di kampung tersebut tengah melakukan ibadah kepada patung-patung mereka. Apa yang dikatakan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa, Qalu ya Musa, ja lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan macam mereka. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan macam Tuhan milik mereka. Allah baru saja selamatkan mereka. Allah baru saja turunkan kepada mereka makanan dan Allah baru saja memberikan kepada mereka minuman." ketika mereka melintasi satu kaum yang sesat, mereka dengan mudahnya meminta kepada Nabi Musa, Ija'allana ilahan kamalahum alihah. Kami juga mahu beribadah seperti mereka. Nampak mereka hidup selesa sebab ada patung yang mereka sembah. Qala innakum tajhalun. Maka Musa memberikan peringatan kepada mereka, memberikan teguran yang keras kepada mereka dengan mengatakan sesungguhnya, kamu semua adalah kaum yang jahil. Um ya Sesungguhnya, mereka, orang-orang yang menyembah berhala itu, akan dihancurkan apa yang berada di dalamnya dari perbuatan syirik, dan tetaplah salah apa yang mereka kerjakan itu. Meskipun nampak dari apa yang zahir, mereka seperti berada dalam kenikmatan dan keselesaan hidup, ia bukan bermaksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha akan perbuatan itu. Kebaikan yang Allah berikan kepada manusia di dunia tidak mesti menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dengan perbuatan orang itu. Orang-orang yang tidak beriman, Allah berikan rizki. Orang yang beriman pun Allah berikan rizki. Karena dunia tiada nilai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tanpa dikira beriman ataupun tidak. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Musa 30 hari kemudian ditambah dengan 10 hari lagi sehingga genap menjadi 40 hari. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Musa untuk Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk meninggalkan sementara waktu Banu Israel dan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini Musa bersegera menuju ke bukit Tur dan melantik saudaranya Harun sebagai ganti dirinya untuk mengatur dan memimpin Banu Israel. Apa yang terjadi pada Nabi Musa? Ada kesamaan dan ada perbezaan dengan apa yang terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persamaannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala juga di dalam gua ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah uh, berada seorang diri. Artinya wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah beruzlah. Maksud dari uzlah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan diri dengan manusia-manusia yang lain dan Fokus untuk berzikir kepada Allah. Nabi Musa pun di sini, ketika Nabi Musa mahu menerima Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk menjauhkan diri dari manusia, pergi ke suatu tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadanya. Perbezaannya adalah... Allah subhanahu wa taala turunkan Al Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit dalam tempoh masa lebih kurang 23 tahun. Tapi Taurah Allah subhanahu wa taala turunkan kepada, Mas, kepada Nabi Musa dalam tempoh masa ini antara 30 sehingga 40 hari yang Nabi Musa duduk untuk menerima kitab Taurah dari Allah subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah dah perintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi ke satu tempat. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa dan kita semua mengetahui Oke, okay, sekejap. Okay. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma a'jalaka 'an qaumika ya Musa?" dan apakah yang menyebabkan engkau segera datang kemari terlebih dahulu dari kaum engkau wahai Musa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui? Ini telah pun kita pelajari pada masa ketika kita membahas ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menceritakan kepada kita tentang uh, pertama kali Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga bertanya kepada Nabi Musa pada ketika itu, uh, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang kau pegang di tangan kananmu itu wahai Musa? Musa menjawab, hiya asaya, ia adalah tongkatku atau ka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa Musa menjawab memberikan perincian tentang kegunaan tongkat yang ada di tangannya. Allah tahu tentang perkara itu. Tapi tentunya soalan-soalan dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah mau mengetahui sesuatu yang Allah tidak ketahui. Allah Maha mengetahui. Allah terkadang bertanya kepada malaikat bukan karena Allah tak tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, soalan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa adalah pertanyaan untuk memberikan ketenangan kepada Nabi Musa. Maksudnya, Nabi Musa tentunya berada di satu tempat, seorang diri, tanpa ada sesiapa pun di situ. Nabi Musa tidak boleh melihat Allah, Nabi Musa tidak boleh uh, melihat sesiapa pun yang ada di situ. Maka, jika terus tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala campakkan kepada Nabi Musa kitab Taurah, tentu boleh jadi. Musa akan terkejut, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan kepada Nabi Musa dengan soalan-soalan ini. Wama, maaf, wama qaumika ya Musa? Dan apakah yang menyebabkan engkau segera datang? Kenapa engkau segera datang? Kenapa uh, engkau tidak mengambil masa dulu untuk rehat dulu selepas perjalanan yang jauh dari Mesir, selepas Uh, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk melintasi lautan selepas perkara-perkara besar yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan yang lepas. Kenapa Nabi Musa tidak rehat dulu, tapi Nabi Musa bersegera. Wa ma ya Musa. Musa menjawab, Qalahum ula'i ala asari. Nabi Musa menjawab, mereka ada mengiringi daku, tidak jauh dari sini. Jadi yani mereka, Banu Israel, telah pun datang bersama dengan aku dan mereka tengah rehat di dekat Bukit Tur. Dan Nabi Musa berkata, Wa ilaika rabbi li Dan aku segera datang kepadamu, wahai Tuhanku, supaya engkau ridha, supaya engkau ridha akan daku. Maksudnya, supaya engkau, ya Allah, bertambah ridha kepadaku. Ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita segera menyambut seruan Allah. Maka itu adalah di antara jalan untuk kita mudah mendapatkan keredoan Allah. Jika kita memberikan keutamaan kepada Allah, Allah akan memberikan keutamaan kepada kita. Jika kita bersegera menjawab seruan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan bersegera menjawab doa kita. Jika kita memberikan keutamaan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada kita. Nabi Musa tidak lama berehat, Nabi Musa segera datang untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala ini. Pengajaran yang nanti kita akan uh, perincikan di akhir bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang sikap Nabi Musa yang bersegera untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Musa Mahu mendapatkan keredoan dari Allah, selepas Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selepas Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, Qal, fa inna qad fatanna min ba'dik, wa "Allah berfirman, 'Sesungguhnya Kami telah...'" mengenakan kaummu satu fitnah ujian. Sepeninggalanmu, artinya dalam tempo masa 40 hari yang Nabi Musa jauh dari Banu Israel, Allah telah memberikan ujian kepada Banu Israel. Dan Banu Israel telah gagal menghadapi ujian tersebut. Dan yang di antara penyebab utama mereka tersesat adalah seseorang yang di dalam ayat ini digelar dengan nama As-Samiri. Siapakah As-Samiri? As-Samiri atau nama asal dia sebahagian ulama mengatakan nama asal dia adalah Musa. Sehingga pada ketika itu ada dua orang Musa. Musa yang pertama adalah Musa Nabiullah dan Musa yang kedua adalah Musa As-Samiri. Sebagian lagi mengatakan nama dia bukan Musa tapi Harun. Bermakna ada dua Harun pada Banu Israel pada ketika itu. Yang pertama adalah Harun, abang kepada Nabi Musa, dan yang kedua adalah Harun As-Samiri. Maknanya, dia di al dalam Al-Quran tidak disebut nama, hanya disebut gelaran, yaitu As-Samiri, yang bermaksud dia berasal dari satu negeri yang bernama uh, Samurah ataupun Samiri, satu negeri di dekat uh, Irak. Artinya, dia bukan Banu Israil, dia datang ke Mesir, dan kemudian ketika kawan-kawan dia dari kalangan Banu Israel keluar dari Mesir, maka dia ikut bersama dengan Banu Israel keluar dari Mesir, dan uh, sekarang dia berada dalam keadaan yang menjadi penyebab utama. Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita menjadi sebab utama kesesatan yang ada pada Banu Israel. Allah memberitakan kepada Nabi Musa tentang kejadian yang menimpa kaumnya, Banu Israel, sepeninggalannya, bahwa mereka telah menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Perincian tentang beberapa perkara tentang Samiri, kita akan sebutkan di dalam pertemuan yang lepas, dan Allah akan turunkan beberapa ayat yang menceritakan lebih terperinci tentang perkara ini. Kita akan fokuskan kepada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala uh, sebutkan ayat-ayat uh, yang kita akan bahas dalam pertemuan ini. dalam masa itu Allah telah menuliskan lembaran-lembaran yang di dalamnya ada kitab Taurat untuk Musa seperti yang dinyatakan di dalam firman ini yang tadi kita sebutkan bahwa tempo masa 40 hari itu adalah tempo masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa untuk beruzlah. Apa maksud uzlah untuk menyendiri, menjauhkan diri dari manusia dan fokuskan diri kepada Allah. Beruzlah adalah satu amalan para nabi dan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun digalakkan untuk melakukan uzlah. Ini bukan bermaksud kita digalakkan untuk pergi masuk ke dalam gua, kemudian duduk di dalamnya berhari-hari bukan itu. Uzlah bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah duduk seorang diri berzikir, salat Membaca Al-Quran tanpa diganggu oleh perkara-perkara dunia itu maksud dari "beruzlah". Bukan mesti kita pergi ke atas bukit, bukan mesti kita pergi ke dalam gua. Meskipun Rasulullah SAW pernah beruzlah ke dalam gua, tapi selepas Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW melakukan "uzlah", menyendiri dalam solat-solat malam. Rasulullah SAW menyendiri dalam zikir, zikir, baca Al-Quran dan doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan penurunan Kitab Taurat yang disebutkan oleh lima pemikir di sini adalah dinyatakan di dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Surah Al-A'raf ayat 145. Allah berfirman, Wa katabna lahu fil min kulli shayi. Kami telah menuliskan bagi Nabi Musa pada lauh-lauh itu, perkataan lauh bermaksud lembaran-lembaran. Artinya Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah dalam bentuk wahyu. Rasulullah suruh para sahabat untuk menulisnya. Sedangkan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sudah dalam bentuk tertulis. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sudah dalam bentuk lembaran-lembaran yang tertulis. yang di dalam kitab Taurat tersebut dari berbagai jenis nasihat, pengajaran dan penjelasan bagi tiap-tiap sesuatu sebagai dasar syariat dan hukum hakam. Oleh itu, fakhudha biquwa, maka terimalah kitab Taurat tersebut dan amalan-amalan perintah yang ada di dalamnya dengan bersungguh-sungguh wa'mur qaumaka bi dan perintahkanlah Kaumu untuk berpegang serta mengamalkan yang sebaik-baiknya, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Seurikum darul fasikin, Aku akan perlihatkan kepadamu akan negeri orang-orang yang melakukan kederhakaan." Selepas mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa tentang kesesatan yang telah terjadi pada Banu Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faraja Musa ila qaumihi ghadbana asiba." Ghadbana asifa. Maka kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya dengan perasaan yang marah dan duka cita. Setelah Allah menceritakan kepadanya peristiwa tersebut, Musa kembali kepada kaumnya dengan rasa marah dan murka kepada mereka. Tidak jauh jarak antara keselamatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka telah pun tersesat mereka telah pun menyimpang dari kebenaran. Nabi Musa berkata, "Qalaya qaumi alam ya'inkum rabbukum wa'dan hasanah." Nabi Musa berkata, "Wahai kaumku, bukankah Allah, bukan lekah Tuhan kamu semua, telah berjanji kepada kamu semua satu janji yang baik? Yaitu, bukankah Allah telah berjanji kepada kamu melalui lisanku?" Melalui wahyu yang Allah turunkan Kepadaku, kebaikan dunia Kebaikan akhirat, serta Kesudahan yang baik, seperti yang Telah kalian rasakan sendiri, yaitu Dia telah memberikan Pertolongan kepadamu Dari dalam menghadapi musuh Kamu semua, sehingga kamu semua Memperolehi kemenangan Atasnya, juga nikmat-nikmat Lain yang telah diberikan kepada kamu Afatala alaikumul ahdu Patutkah kamu merasa panjang pemergianku, patutkah tempoh masa yang hanya 40 hari seperti ini ataupun hakikatnya mereka telah pun tersesat kurang dari 40 hari selepas Nabi Musa meninggalkan mereka. Artinya jarak antara yang mereka taat kepada Nabi Musa dan bertukar kepada perbuatan syirik, berdoa, meminta, menyembah kepada patung anak lembu adalah Tempoh masa kurang dari satu bulan itu pengajaran yang tadi kita mau ambil. Kita belum lama uh, keluar dari madrasah Ramadan. Tapi bagaimana keadaan kita? Adakah sama kebaikan yang kita lakukan seperti di bulan Ramadan ataupun telah bertukar jauh dari apa yang telah kita biasakan amal-amal kebaikan di dalam bulan Ramadan? Tentu keadaan kita berbeza dengan Banu Israel. Banu Israel bertukar kepada syirik. Kita tidak bertukar kepada syirik. Alhamdulillah. Tapi yang pengajaran yang kita ingin ambil adalah Afatala alaikumul ahdu. Adakah sudah terlalu lama masa bulan Ramadan meninggalkan kita? Afatala ala alaikumul ahdu. Maksud dari perkataan Afatala ala alaikumul ahdu adalah Adakah masanya telah telah lama Adakah jarak antara kita dengan perbuatan itu, dengan perkara itu sudah terlalu jauh? Tentunya konteks ayat ini ketika berkaitan dengan Banu Israel, ianya diterjemahkan dengan patutkah kamu merasa panjang masa pemergianku? Akikat makna dari afatala ala alaikumul ahdu. Adakah? Adakah dah berlalu lama masa itu? Adakah Ramadan telah menjauh kita dengan lama? Adakah telah lama kita berpisah dengan bulan Ramadan? sehingga keadaan yang dulu ada pada bulan Ramadhan, kita dekat dengan Al-Qur'an, sekarang jauh dari Al-Qur'an. Kita dekat dengan masjid, sekarang jauh dari masjid. Kita dekat dengan majelis ilmu, sekarang jauh dari majelis ilmu. Kita meninggalkan perkara-perkara yang buruk, sekarang mudah untuk kita melakukan perkara-perkara yang buruk. ahdu. Adakah telah jauh masa itu? Adakah telah jauh kepergian bulan Ramadan? Am aratum Ataukah kamu sengaja menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan dari Tuhanmu, lalu kamu menyalahi perjanjian kamu denganku? Ataukah kalian menghendaki dengan perbuatan kalian ini agar Tuhan menimpakan murkanya kepada kamu, lalu kamu menyalahi perjanjian kamu denganku tentunya? Ini yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada Banu Israel Alimah bin kemudian berkata, kaum Bani Israel menjawab apa yang diperingatkan oleh Musa kepada mereka seperti yang dinyatakan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mahu membebaskan diri mereka dari tuduhan Nabi Musa. Mereka tidak mahu mengaku bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Lalu mereka berkata, Ma'akhlafna mau'idaka bimalkina. Mereka menjawab, kami tidak menyalahi janji kami dengan usaha dan ikhtiar kami. Apa yang terjadi pada kami ini bukan salah kami. Itu lebih kurang maksud dari apa yang Banu Israel katakan kepada Nabi Musa. Ma'akhlafna uh, ma'u'idaka uh, bimalkina. Bimalkina dengan kuasa kami. Bukan karena kuasa kami. Kami melakukan semua kesalahan, kesalahan ini bukan kesalahan kami. Bukan kuasa kami. Bukan, kuasa kami. bukan ikhtiar kami yakni bukan dengan keinginan dan pilihan kami sendiri. Jika kesesatan itu terjadi bukan kerana keinginan mereka, bukan kerana pelanggaran yang mereka lakukan, siapa yang buat mereka sesat? Adakah mereka bangun dari tidur tiba-tiba dah menjadi orang-orang yang sesat? Tengok bagaimana syaitan membisikkan kepada manusia untuk melakukan dosa yang besar dengan cara membesarkan sesuatu yang remeh, benda yang kecil dijadikan sebagai benda yang besar, sehingga benda yang besar akan nampak kecil. Ini yang banyak terjadi di dalam masyarakat kita. Kita menganggap besar benda-benda yang kecil, sehingga perkara yang lebih besar, perkara yang lebih utama akan jadi kecil bagi kita. Allah SWT menceritakan tentang alasan mereka alasan Banu Israel walakinna min tetapi kami telah dibebankan membawa barang-barang perhiasan orang Mesir itu supaya kami mencampakkannya ke dalam api lalik, lalu kami melakukan perkara yang demikian artinya Alimah Ibn berkata kemudian Bani Israel mengemukakan alasan yang munafik alasan yang tidak sesuai dengan realiti yang zahirnya, zahir dari apa alasan yang mereka katakan menunjukkan bahwa mereka mahu membersihkan diri mereka dari perhiasan orang Mesir yang ada di tangan mereka, yang mereka pinjam saat mereka keluar dari negeri Mesir. Mereka berkata, "Kami melemparkan perhiasan itu semua ke dalam api." Uh, lebih tepat ketika kita uh, terjemahkan uh, apa yang dikatakan oleh Ibnu Kasir ini dengan keadaan seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, banu Israel, banu Israel sebagian dari mereka di Mesir diperlakukan sebagai hamba abdi. Tapi ia tidak bermaksud semua banu Israel berada dalam keadaan seperti itu. Banu Israel di Mesir hidup di dalam masyarakat dan kumpulan mereka. Dan seperti yang kita ketahui berkaitan dengan banu Israel mereka suka menyimpan uang. Mereka suka menyimpan uang, dan keadaan Banu Israel di Mesir pun pada masa itu lebih kurang seperti itu. Mereka banyak menyimpan uang, tentunya uang-uang yang digunakan oleh masyarakat Mesir pada ketika itu. Mereka banyak menyimpan uang, sehingga banyak terjadi muamalah, interaksi, jual beli, pinjam, meminjam antara Banu Israel dengan rakyat Mesir, bukan antara Banu Israel dengan Firaun, Banu Israel dengan rakyat Mesir. Banyak dari orang Mesir yang datang kepada orang-orang Israel ini, kepada Banu Israel ini, meletakkan perhiasan mereka untuk membuat pinjaman kepada Banu Israel. Mereka letakkan barang kemas mereka, barang perhiasan mereka, dan mereka pinjam uang ataupun mengambil uh, bahan makanan atau mengambil uh, binatang ternak dari Banu Israel, dengan menggadaikan bar, dengan 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 menjadikan perhiasan mereka sebagai barang yang digadai diletakkan pada Bani Israel. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israil untuk keluar dari uh, Mesir, dari Mesir barang-barang perhiasan masyarakat Mesir terbawa oleh mereka. Yang hakikatnya itu bukan barang curian, barang yang memang dijadikan oleh orang-orang Mesir sebagai jaminan ke atas apa yang mereka pinjam, ke atas apa yang mereka ambil dari Banu Israel, dari Banu Israel yang hukum asalnya boleh jadi. Jika orang Mesir tidak boleh memulangkan, mengembalikan uang milik orang-orang Yahudi, maka perhiasan tersebut boleh dimiliki oleh Banu Israel. Maknanya mereka tak mencuri barang tersebut, barang tersebut boleh menjadi milik mereka pada keadaan-keadaan tertentu maknanya ia bukan barang curian ia adalah barang yang boleh jadi pada sebagian keadaan boleh bertukar menjadi halal dalam syariat mereka pada ketika itu maka ini alasan yang mau dibawa oleh Banu Israel yang dikemukakan kepada Nabi Musa dengan mengatakan Barang kemas ini bukan milik kami. Barang kemas ini adalah barang milik orang-orang Mesir. Kami tidak mau menyimpan harta milik orang lain. Kami tidak mau memegang harta haram. Itu intinya. Itu inti dari alasan mereka. Maka mereka mau agar barang tersebut dibakar. Mereka minta agar barang itu dibakar. Mereka berbincang perkara ini dengan Nabi Harun. Mereka membincangkan perkara ini dengan Nabi Harun. Nabi Harun bersetuju untuk menghimpunkan barang tersebut. Nabi Harun bersetuju untuk membakar barang tersebut, tapi untuk pelaksanaannya, Nabi Harun meminta agar kita tunggu kedatangan Nabi Musa. Kita tunggu kedatangan Nabi Musa untuk membuat keputusan akhir, tapi untuk menghimpunkan barang tersebut dengan tujuan untuk dibakar nantinya. Nabi Harun memberikan membolehkan mereka untuk himpunkan harta benda tersebut, barang kemas tersebut, perhiasan-perhiasan tersebut di dalam satu tempat di dalam satu lubang, sehingga menunggu kedatangan Nabi Musa. Maka, Nabi Harun adalah orang yang memerintahkan kepada mereka untuk mencampakkan semua perhiasan itu ke dalam lubang galian yang telah dinyalakan api di dalamnya. Nabi Harun bermaksud agar semua perhiasan itu dikumpulkan di dalam satu tempat menjadi satu dan dilebur menjadi satu sambil menunggu kedatangan Nabi Musa agar Nabi Musa membuat keputusan menurut apa yang dikehendakinya. Ada Puan Norli, Puan Norli ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya. Ah, kita maaf sikit kalau soalan ini macam Tapi saya nak saya nak penjelasan ustaz. Hmm? Okey, sekarang ni kalau misalan a uh, waktu uh, a Bani Israel dihalau a um, uh, keluar daripada apa a uh, Firaun punya cengkaman, so maksudnya apakah Bani Israel tu yang berada di bumi Mesir ustaz? Sebab Firaun kan berada di Mesir. Zam. So? Ah, uh, saya tak saya tak faham kronologinya. Maksudnya macam ni. Okay. Saya fikir a uh, Bani Israel tu di di bukan di Mesir tapi kenyataan ini dari cerita daripada Al-Quran mengatakan bahawa dia dihalau dia keluar daripada bumi Mesir macam okay. tu Ustaz boleh Ustaz okay. beri penjelasan terima kasih Ustaz okay. terima kasih Puan uh, pada keadaan yang tengah kita ceritakan sekarang uh, Banu Israel telah pun keluar dari Mesir artinya berarti sebelum ini Bani Israel berada di Mesir. Bila masa Bani Israel berada di Mesir? Uh, sejak masa Nabi Yusuf, Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf dilantik menjadi menteri di Mesir, maka Nabi Yusuf jemput semua uh, adik beradik dia, uh, ayah dia, ahli keluarga dia untuk hijrah ke Mesir. Maka ahli Banu Israel pun duduk di Mesir generasi demi generasi, sehingga sampai kepada beberapa masa yang masyarakat Mesir ada kecemburuan dengan Banu Israel. Sebab mereka ini menguasai, mereka tidak hidup bersama dengan orang lain, dan mereka mahu menguasai kekayaan yang ada di Mesir, sehingga pemimpin-pemimpin Mesir pada ketika itu murka kepada Banu Israel dan jadikan sebahagian dari mereka sebagai hamba abdi yang dipaksa untuk bekerja. Mereka tetap hidup dalam masyarakatnya, artinya tetap ada, tidak semua bangsa uh, Banu Israel di Mesir pada ketika itu. Uh, semua dijadikan sebagai hamba abdi, tapi mereka ada yang hidup uh, berjaya di dalam masyarakatnya, menjadi orang yang paling kaya. Bahkan, orang yang paling kaya di Mesir pada ketika itu adalah korun yang juga berasal dari Banu Israel. Maknanya, kehidupan mereka secara umumnya adalah selesa, melainkan sebahagian yang dipaksa untuk bekerja uh, bagi uh, kerajaan uh, Firaun. Dalam mu'amalat mereka sehari-hari dengan masyarakat Mesir, ada benda yang baik mereka lakukan, ada benda yang buruk. Di antara benda yang uh, terjadi antara mu'amalat antara Banu Israel dengan masyarakat Mesir pada ketika itu adalah uh, Banu Israel me yang memiliki banyak harta, banyak memberikan pinjaman kepada penduduk Mesir, penduduk tempatan Mesir, dan penduduk Mesir akan meletakkan barang kemas mereka, emas, dan perhiasan mereka kepada orang yang memberikan pinjaman ini. Dan itulah yang dimaksud pada peristiwa ini. Di mana selepas uh, Banu Israel diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah keluar dari Mesir, mereka tidak sempat untuk memulangkan barang kemas milik masyarakat Mesir yang uh, mereka uh, mereka jadikan sebagai cagaran, jadikan sebagai uh, apa namanya sebagai jaminan dari pinjaman yang mereka berikan kepada masyarakat Mesir, maka mereka dalam kisah ini mahu melepaskan diri. Artinya yang alasan yang mereka katakan kepada Nabi Musa adalah kami tidak mau tanggung dosa, ini bukan harta kami. Maka lebih baik harta itu dibakar sajalah. Oke, artinya Nabi Harun bersetuju untuk membakar. Maka Nabi Harun himpunkan harta tersebut dan kemudian letak di dalam satu tempat dan dibakar untuk kemudian menunggu kedatangan Nabi Musa dan buat keputusan apa yang perlu dilakukan pada uh, pada barang kemas yang telah dibakar itu. Kemudian datanglah Samiri pada ketika itu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa al-qasamiri. Maka demikian juga Samiri mencampakkan apa yang dia bawa. Samiri mencampakkan sesuatu ke dalam ke dalam uh, barang kemas yang tengah dibakar tersebut, apa yang dicampakkan oleh Samiri nanti akan kita perincikan dalam pertemuan yang lepas. Tapi ini yang akan menjadi puncak kesesatan pada Banu Israel. Samiri kemudian, dengan kepandaian, dia membuat patung anak lembu dari barang kemas yang telah dibakar itu dengan kepakaran dia dan kepandaian dia membuat patung anak lembu dari barang kemas yang dibakar itu. Ini yang Allah firmankan. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَيْجِلًا جَسَدَ لَهُ Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari leburan barang-barang itu patung seekor anak lembu yang bertubuh lagi bersuara. Apa maksud boleh bersuara? Artinya patung tersebut dia buat lubang yang jika ada angin Melintas masuk melalui lubang tersebut maka akan terdengar bunyi akan terdengar seperti seperti uh, ya arti kepandaian dia dalam membuat patung menyebabkan jika ada angin bertiup akan terkeluar bunyi dari mulut patung tersebut yang menyebabkan orang tak tahu menganggap bahwa mesti ada sesuatu kehidupan di dalam patung itu Ibnu Abbas mengatakan bahwa demi Allah Tiada ada suara lain yang patung anak lembu itu lakukan, melainkan apabila angin masuk melalui bahagian belakang patung tersebut dan keluar dari mulutnya, maka akan terdengar suara, akan terdengar bunyi. Itu cara yang dilakukan oleh Samiri untuk menipu Bani Israel dengan mengatakan bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa yang ada pada patung itu. Pokalu lalu melihat patung anak lembu yang, boleh mengeluarkan bunyi. Maka mereka, Banu Israel mengatakan, Haza ilahukum wa ilahu Musa. Mestilah ini Tuhan kita. Mestilah ini Tuhan Nabi Musa. Fanasi. Lalu dia telah lupa. Tapi dia telah lupa. Perkataan fanasi yang bermaksud lalu ataupun tapi dia telah lupa. Alimah Ibnu Kasir sebutkan bahwa boleh jadi yang lupa adalah uh, Banu Israel mengatakan Musa telah lupa untuk mengingatkan bahwa ini adalah Tuhan. Ini kata-kata Banu Israel berkaitan dengan patung itu. Tapi tentunya Nabi Musa tidak akan mengatakan bahwa patung itu adalah Tuhan. Atau boleh jadi yang lupa adalah uh, Samiri yang lupa. Maksudnya dia lupa kepada Allah dan meninggalkan agama kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahwa patung tersebut afala yarawna alla yarji'u ilaihim darra patutkah mereka tidak mahu berpikir? kenapa mereka tidak mahu berpikir? bahwa patung yang mereka nampak itu tidak boleh menjawab soalan mereka memang mengeluarkan bunyi ada bunyi yang keluar dari mulut patung itu tapi bunyi tersebut bukan bunyi yang Uh, hasil dari komunikasi antara orang yang bertanya kepada patung itu jika ada angin maka dia akan keluar bunyi jika tidak maka dia akan senyap dan patung itu tidak ada kuasa mendatangkan bahaya atau memberikan manfaat kepada mereka artinya mereka tidak mereka, adakah mereka tidak melihat bahwa patung anak lembu itu tidak menjawab mereka bila mereka bertanya tidak pula dapat bercakap kepada mereka bila mereka mengajaknya untuk berbicara patung anak lembu itu sama sekali tidak dapat memberikan bahaya keburukan dan tidak dapat memberikan manfaat kebaikan kepada mereka di dunia ataupun di akhirat. Kesimpulannya, dari alasan yang dikemukakan oleh orang-orang bodoh dari kalangan Banu Israel yang menyembah patung anak lembu itu adalah bahwa mereka enggan untuk menyimpan perhiasan bangsa Mesir yang ada di tangan mereka. Karena itu mereka mencampakkannya ke dalam lubang yang mereka buat Lalu mereka uh, selepas samiri membuat patung anak lembu, mereka menyembah patung anak lembu itu dan mereka mereka menjauhkan diri dari perkara yang kecil. Artinya mereka merasa bahwa kami tidak mau memegang harta yang bukan milik kami, tapi justru mereka akan jatuh pada perkara yang lebih besar, yaitu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menganggap bahwa patung yang dibuat oleh Samiri, itu adalah Tuhan mereka selain dari Allah. Mereka jauhkan diri dari perkara yang remeh, justru jatuh pada perkara yang besar ini. Pengajaran yang paling besar berkaitan dengan perkara ini, dan lima Kathir sebutkan satu peristiwa yang terjadi pada masa sahabat Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar, disebutkan bahwa pernah ada seorang lelaki dari kalangan penduduk Irak bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang darah nyamuk apabila darah nyamuk itu mengenai pakaian. Soalannya ialah, bolehkah baju yang terkena darah nyamuk itu dipakai untuk sholat? Ada orang Irak datang kepada sahabat Nabi SAW di Mekah dan bertanya kepada sahabat Nabi SAW bagaimana jika saya tengah sholat Kemudian, ada nyamuk, dan saya pukul nyamuk tersebut. Baju saya, kain saya kena darah nyamuk sah atau tidak? Solat saya jika terkena darah nyamuk. Darah nyamuk, padahal masyarakat Irak pada ketika itu baru saja terjadi pada mereka satu pengkhianatan yang besar yang menyebabkannya tertumpah darah cucu Rasulullah SAW. Mereka tidak datang dan bertanya kepada para sahabat nabi apa tanggung jawab kami terhadap cucu Rasulullah yang mati terbunuh mereka sibuk dengan perkara yang remeh dan meninggalkan perkara-perkara yang besar ini pengajaran yang paling besar dari kisah Banu Israel itu jangan kita disibukkan dengan perkara-perkara yang kecil sehingga kita, uh, kita 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 kecilkan perkara yang besar jangan kita disibukkan dengan uh, dia, dia solat Subuh tak baca, doa kunut, sedangkan orang yang tak solat kita biarkan. Jangan kita disibukkan dengan perkara-perkara yang kecil dan meninggalkan perkara-perkara yang besar. Isu ilmiah boleh dibahas, tetapi disibukkan, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang uh, banyak pandangan padanya dan meninggalkan perkara-perkara besar yang dituntut di dalam agama itu adalah satu perkara yang sama macam terjadi pada Banu Israel. Mereka merasa mereka mahu jauhkan diri mereka dari harta orang Mesir, tapi harta itu dijadikan sebagai patung yang kemudian mereka sembah selain Allah. Ini pengajaran utama dari apa yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, Nabi Musa bersegera menjawab seruan Allah, maka bersegeralah melakukan amal kebaikan adalah di antara jalan untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, jangan kita disibukkan. dengan Jangan jika kita tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, maka syaitan akan sibukkan diri kita dengan keburukan. Banu Israel, selepas mereka diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka isi tempoh masa yang mereka menunggu kedatangan Nabi Musa dengan perkara-perkara yang baik, maka mereka akan jauh dari kesesatan. Tapi karena mereka tidak mengisinya dengan perkara yang baik, maka mudah bagi mereka untuk disibukkan dengan perkara yang buruk. Selepas bulan Ramadan, jika kita tidak segera kembali ke masjid, jika kita tidak segera kembali ke surau, ke majlis ilmu, kembali kepada Al-Quran, maka semakin lama kita akan jauh dengan semua perkara-perkara itu. Jika kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tak baik, maka syaitan akan sibukkan kita dengan perkara-perkara yang buruk. Jangan Perkara yang ketiga adalah jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara kecil, sehingga kita luka, kita lupa akan perkara-perkara lain yang lebih utama. Banyak perkara-perkara yang lebih patut kita utamakan dibandingkan dengan perkara-perkara yang remeh digantikan dengan perkara-perkara yang kecil dan tentunya semua perkara tersebut mesti kita uh, pelajari berasaskan kepada ilmu. Wallahu taala. Allah wa alam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala ini yang boleh saya kongsikan dalam majlis ilmu kita di petang hari ini dan seperti biasa jika ada sesiapa yang ada apa-apa soalan sebelum kita tutup saya persilahkan oke okay, jika tidak hadaini, hadaini Allah, wa woiyakum ajmain سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كسي شكرا جزاكم الله خيرا